Berarti kita ke bisa ke B1 kalau salah. Oh, ke atas dulu ya, lupa gue. Biasaan. Nah, ini kan tadi dijagain tadinya, sekarang enggak. Nothing paid. Mantap mau tamat. Iya, cepet banget ya gamenya. Gak tau, lihat aja ntar. Oke, kalau nggak salah tuh kita ke sebelah tadi. Bukan ke sini, ke sebelah sini nih. Nah, oh shit, gue di save state nih kayak gini nih bro. Tapi cukup sih kayaknya yang ini mah. Nyasar, nyasar gila. Banyak streaming yang gue hidden, yang gue hapus. Gue cuman muter-muter sejam doang. Sebelum masuk sini aja gue nyasar. Jago dari mana gila, puyeng gue. Ini bisa lebih cepet tau. Nah, waktu itu gue sering nyasar. Nah, gue belajar dari kesalahan ya kan. Sebelum gue nyasar terlalu jauh, gue mainin dulu. Iya, kayak nggak jelas gitu levelnya jadinya. Jadi gue hidden aja. Ih, elah pakai bis lagi. Buat juga dia. Jadi sebelum gua mainin, gua grinding, gua mainin jauh gitu. Makanya ini gua udah tahu sampai sini. Berikutnya belum tahu deh. Terus lagi. Belum. Ini baru pada dapat nih rainbownya. Seingat gua di sini nih ada nih. Rainbow weaponnya dia nih, si Grobik. Bikinnya di mana ya? Bikin atau beli sih? Tebel juga dia, udah sekarat padahal, udah nunduk. Di map. Gue udah dapat beberapa sih rainbow. Oh, Smith Spirit. Ya nanti berarti. Ini kalau nggak salah kita dapat key gitu, kunci gitu deh. Ini pencet nggak sih? Gue lupa. Udah deh. Gue udah ngomong deh kayaknya. Oh, belum ya? Ntar deh liat deh. Radical Dreamers.
Oh, makanya di remake deh ya. Jadi ini Chrono Cross Radical Dreamers. Tapi bisa habis atau enggak sih? Cuman drop rate-nya ini ya. Susah aja kan, bukan nggak bisa gimana ya? Bukan terbatas kan. Cuman drop rate-nya aja susah kan ya? Langka doang kan? Udah kan ya? Ini produksi tempat sep anjir. Sumonan. Gitu. Oh gitu. Cuman ngesumuannya susah anjir, syaratnya. Ada beberapa summon yang gue pakai elemennya, cuman kagak pernah gue keluarin. Bentar guys, perasaan gue deh dia ada ininya dah. Di mana tempatnya ya? Apa bukan di sini ya? Gue salah ya? Di nanti ntar spoiler lagi gue. Ini bukan di sini dah. Ya elah. Kita cepet kah nih? Gak sakit bro. Apa nih Kars, lemah banget. Nah kan Dragon udah gak bisa dilawan pak. Kamu masih bisa. Dragon udah gue lawan. Bentar ini pada apa sih? Biru, waduh biru lagi, keren. Pengen gua nih nanti gua bisa dapetin ini senjata Master Mune. Itu jatuhnya udah rainbow kan? Terus senjata yang ini nih yang saya bawa ke Grobik nih. Terus sisanya gua nggak tahu dah. Mau oh, dibawa Rengo. Anjir ya pada ngindar mulu dah. Padahal akurasi gue 90 loh. Udah gue tambahin. Tapi yang lain gue lihat pada pakainya Master Mune anjir. Kita disaranin ya gue pakai Master Mune katanya. Datar deh, coba kita lihat apa yang dibutuhin buat bikin ngebug tuh kiri bawah anjir, kalau dilebarin ngebug. Anjir enak banget tembak ya. Kita kasih jurus landak dulu aja. Jurus rambut bergaya. Gila gak mati-mati ya. Nunduk juga belum ya. Gila. Gila, gila. Cuman ini doang lagi.
Aduh, Karsa tinggal itu ya. Lobby dulu udah pukul. Aduh. Bahaya nih kalau dia udah ngeluarin elemen. 10 doang sih. Kira sakit. Keluarin jurus, jurus lu mana? Dragon Reader. Ini super alien. Belum lah. Di sini kayaknya. Ini kan jalannya cuma sampai sini ya. Ntar gila gue berdiri di sini nih. Ntar dia ngikutin gue sampai sini anjir. Curang banget emang. Oh enggak, bagus. Kemarin gue begitu. Iya gue tahu, gue tahu. Ini lebih baik kita mikirin ini dulu anjir. Kayak susah nih. Welcome back Chrono Trigger. Ya disiap-siap dulu lah. Kan kita lawan ceiling kan. Spoiler gua. Habis gua main ginian ya, gua ngelihat apa? Ngelihat guide di internet, males bacanya anjir. Iya, gue udah bisa nebak dari jauh-jauh sebelum ini aja. Kayaknya emang ini semua karakter yang di sini tuh adalah alter ego dari satu karakter. Kaling adalah Serge, ya kan? Harley Quinn juga, Harley Quinn, Harley. Gue puyeng kalau malah baca guide aja. Gue udah jauh, terus baca guide dari awal kan males ya. Terus gue baca, gue nonton video misalkan. Anjir, kebanyakan side mainnya, kebanyakan side nih, side missionnya dimainin. Ya penting juga sih side-nya, cuman kan gue lagi pengen taunya aja. Gue gak YouTube males nyari ininya anjir, menit-menitnya gue. Ini dia item ya, bahaya nih. Mizuki and Miguel. Tapi ini sih terlalu singkat aja menurut gua. Trigger misi, iya. Cuman menurut gua ini kan Link udah kalah, menurut gua sih udah bentar lagi ya. Soalnya gua udah mainin sampai habis inilah. Sampai habis lawan Link ini. Apa yang terjadi gua udah tahu sebenarnya. Ter out ini lagi nih, tinggal pusing muter-muter aja nih gua nih habis ini nih. Lawan dia. Tapi gue mau ngambil ini dulu, set-set dulu lah. Tapi kalau ini emang udah mau tamat ya, berarti singkat banget bro.
Kan kalau kemarin tuh Xenogear kan dua disc juga kan ya. Dia tuh lama karena cutscene-nya dikit ya. Kalau ini kayak ini gara-gara cutscene-nya banyak dua disc jadi ceritanya rada pendek. Soalnya kan disc PS1 kan CD kan. Iya muter-muter doang. Udah gitu dunia apa ya dunia dunianya dunia ah ribet banget sih dua dunia itu sama nggak ada bedanya gitu loh tempat-tempatnya jadi gue bingung aja yang ngebedain cuma orang-orangnya doang kan kita harus masuk dulu gue aja sampai sekarang gue masih suka lupa anjir masih suka ketuker gue dunia mana yang home world yang another world kayak gue tandain pakai kapal kayaknya. Step dulu. Ini dia apa? Hitam kan? Duh, gua kebuh. Ini ngapain? Kok itu? Kan word doang. Oh gitu. Dikurangin ya damage gua. Iya dikurangin nih. Iya iya. Eh ini apa nih kok dia ada ini Andi? Aduh meteorit ya. Nggak sakit sih tapi. Jangan senang dulu bro. Bahaya ini. Tetap aja dia link, bro. Tapi link kalau nggak pakai bab bukan nggak bisa apa-apa, bro. Oh, dilumain lagi ya? Nggak ada rasanya. Aduh, inget ya kita nggak bisa pakai jurus itu, ntar dia ngeri, ngeheal. Elemen dia item soalnya. Tuh anjir gak ada rasanya bro. Ih lucu banget lu. Ini kudu cepet-cepet matiin ya. Wah wah wah. Gak bagus nih gue liat-liat pergerakan. Ih, gua gedek dah. Kalau miss begitu. Lucu loh. Ayo naik naga dulu. Lucunya plot twistnya tuh kalau dia naik naga terus kabur tuh keluar. Sayang punchline-nya dia bener aja. Aduh ini kayaknya kalau kandonnya habis bakal ini nih. Bakal terjadi sesuatu yang sangat epic. Kenapa ngincar ke Kars mulu ya? Gak bisa ini harus di heal. Gue kepo aja sih. Siapa yang diincer?
harusnya nggak sakit ya, dia elemennya hitam juga. Nah, wah curang dua kali lu, gue liat lu. Kalau ini sih sakit bro, ini sakit sih. Lu kudu di heal bro, kayak gitu caranya mah. Males banget ya kayak gitu. Tujuh doang nggak ada rasanya anjing. Secepat apa sih lu kok bisa ngindarin serangan gua gitu anjing? Ngapa ini meledak ini? Pakai energi. Oh shit. Kudu recover al nih gue liat. Tuh dia ngapain lagi nih, aduh. Ngejar siapa dia? Astaga. Lu ngehil aja lah, lu gak ada rasanya. Harusnya gue kasih putih ya, ini ya sih biar bisa elemen. Nunduk ya, itu udah nunduk kasih. Jatuh tuh dia. Hit ray. Wah, anjing ngeri banget. Gue heal dulu deh sini nih.
Biar enggak mati dulu deh dia. Aduh 100 doang lagi. Maksudnya apa ya? Dia begitu ya? Info ke siapa sih dia? Yes and flash deh. Ah, kenapa kekar sebagus ya, salah gua. Ini bagus sih kekar. Robi Hill gak bakal ada rasanya sih. Mati dong Robi gua. Bukan mati lah. Normal nih serangannya. Gua udah heal all aja. Nah, gue heal dulu. Habis dia lagi. Tuh Groupie kapan gue heal tadi. Dia mati ya. Haha. Gonna die. Gitu dong, naik.
Yo, let's go. Kita udah ngalahin link nih berarti. The goddess of fate was not meant to die. What the bliss am I? What happened to me? That's it. Tuh kan Harley. The Drexers and the others down into destruction with you. Tetap ya Loni, I know what I'm doing. It's too late, there's not no turning back now. Ini kayak Eren juga, kenapa semua jadi kayak Eren ya gue liat-liat. Gak ada jalan lagi untuk kembali. Kenapa ini naga-naga? Karena the time has come. Naga ini doang yang imut ya anjir. Plus keren lagi yang tadi. Ini mah buset buruk rupa banget ya. Ini lagi dia gak punya Blue PS bro. Naga-naga pada kenapa ini ya? Sadar kali ya? Terbang, pada kemana ya? Wah, kacin. Kenapa nih burung-burung? Terus kayak dragon ya? Pulaunya ini naga langit. Kok saya pikir aku kira jadi naga raksasa gitu. Terra Tower is come back to life again. In the years during a counter time experiment, the flame gushed out of control. So it's like was in item. Wih, naga pada kumpul gitu, bro. Yang paling gede naga ini ya, naga langit ya. Eh, gue pengen liat naga yang merah. Oh, ininya ya. Factor mode-nya deh. Kenapa nih pada naga? Bener kodok anjir itu. Ya kok pada berantem ya? Lah, diserap ya? Si lele ini.
Subscrib semua itu. Hancur jadi apa ini? Jangan bilang kita suruh ngalahin dia. Come to this. I didn't want to have to fight with you if it could have been avoided. Jadi jahat dia. Kayaknya dia yang ngendaliin gak sih? Oh enggak, dia kayak ngelindungi enggak sih? Bagaimana? Ya terbang ke atas gitu. Di kapal tiba-tiba. To get up the... Radius place. Oh, pada di tempatnya radius dari persembunyian ya. Head out. Lu gak usah dulu ya. Gue mau bawa dia dulu nih. Ntar, mana Riddle?